Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla, haitsu qala tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menguatkan keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita bersyukur dan mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk senantiasa berbuat yang terbaik dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengevaluasi dari segala noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertaubat, taubatan nasuha. Sidang Jumat rahimakumullah, tak terasa waktu terus bergulir sehingga saat ini kita telah memasuki tahun 2024. Walaupun tahun baru Masehi bukanlah tahunnya umat Islam, tetapi paling tidak bagi kita selaku muslim sejati, momentum pergantian waktu, baik hari, pekan, bulan maupun tahun, akan selalu dimanfaatkan untuk muhasabah atau introspeksi diri, bukan melakukan hal-hal yang bersifat hura-hura, apalagi dengan melakukan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan muhasabah diri, perbuatan baik pada masa lalu bisa kita tingkatkan pada masa depan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan muhasabah, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulangi pada masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah, hari esok kita akan lebih baik di dunia juga di akhirat insya Allah. Sidang Jumat rahimakumullah, di awal tahun ini marilah kita sadari bahwa tugas serta tanggung jawab kita begitu banyak dan begitu besar, baik tugas dan tanggung jawab yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Oleh karena itu, agar kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang bisa mencapai kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang lalu, menurut Dr. Andas Ahmad Yani, kita harus melaksanakan 3 tugas dan tanggung jawab pada saat ini dan seterusnya sebagai upaya membuktikan muhasabah yang kita lakukan. Pertama, melakukan islamisasi dari dalam diri. Artinya, membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang islami, sehingga segala sikap dan perilaku kita akan mencerminkan nilai-nilai Islam yang agung. Pembentukan pribadi yang islami harus kita mulai dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengembangkan akhlak mulia. Al-Quran secara tegas menyeru orang-orang beriman untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Perhatikan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Pembentukan pribadi islami tentu saja memerlukan kesungguhan, metode yang tepat, serta waktu yang kontinu atau terus-menerus. Hal itu berarti tarbiyah islamiyah atau pendidikan yang islami harus berlangsung dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tugas dan tanggung jawab yang kedua adalah membangun rumah tangga yang islami.
Apalagi rumah tangga seringkali disebut sebagai unit terkecil dari masyarakat. Manakala masyarakat Islam ingin diwujudkan, mutlak harus dibangun terlebih dahulu rumah tangga yang Islami. Dari sinilah diharapkan lahir generasi yang salih-salihah, beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam membangun rumah tangga yang Islami, berarti harus adanya tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islami harus berlangsung dengan sebaik-baiknya. Di antara pendidikan Islam di rumah yang wajib dilakukan orang tua terhadap anak ada tiga jurus jitu. Yang pertama, mantapkan akidahnya. Akidah adalah modal dasar bagi anak saat mengarungi kehidupannya. Tanpa akidah yang kuat, anak tidak akan mampu memagari virus berbahaya yang setiap waktu siap menyerang. Dengan akidah, imunitas keimanan mereka akan kuat sehingga dapat memelihara dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, baguskan akhlaknya. Setelah masalah akidah, yang harus orang tua tanamkan pada buah hatinya adalah akhlak. Orang tua harus bisa membina atau memberikan teladan yang baik karena anak-anak sangat mudah meniru tingkah laku atau perkataan orang tuanya. Yang ketiga, rajinkan ibadahnya. Setelah akidah dan akhlak anak kuat, orang tua perlu menekankan pendidikan pada aspek ibadah. Hal pertama dan utama dalam pendidikan ibadah adalah perkara sholat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ayat tersebut memberi peringatan kepada kita selaku orang tua untuk selalu memerintahkan agar anak-anak kita mendirikan sholat, untuk memantau sholat anak-anak kita. Apakah sholatnya sudah dilaksanakan 5 kali sehari semalam atau masih ada yang tertinggal? Kalau dilaksanakan, apakah sholatnya sudah dilaksanakan dengan baik, telah lengkap syarat dan rukunnya? Sholat adalah tiang agama. Jika anak-anak kita telah mendirikan sholat dengan baik dan benar, berarti mereka telah menegakkan agama. Sebaliknya, jika anak-anak kita masih berani meninggalkan sholat, sholatnya masih asal-asalan, maka tanpa mereka sadari, anak-anak kita telah mulai meruntuhkan agama. Kalau sudah meruntuhkan agama, maka celakalah kita selaku orang tua karena tidak bisa mendidik anak dengan baik. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika kita meninggal dunia nanti, apabila meninggalkan generasi yang tidak rajin sholat, tidak ada lagi yang mendoakan kita ketika di alam barzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali karena tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga, tugas serta tanggung jawab kita setelah melakukan muhasabah dan membangun rumah tangga yang Islami adalah memaksimalkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat dan sebagai tempat silaturahmi serta tempat sholat berjamaah. Dengan demikian, takmir masjid tentunya harus memiliki program pengajian dari mulai anak-anak, remaja, sampai orang tua menyelenggarakan sholat berjamaah dan kegiatan positif lainnya. Kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita agar kita bisa diberikan kekuatan, kemauan, dan kemampuan untuk memakmurkan masjid dengan selalu sholat berjamaah di masjid dan menghadiri majlis ta'lim. Maaf, kalau kita masih kuat berjalan, berjalanlah ke masjid. Kalau kita masih kuat berdiri, berdirilah di masjid untuk sholat berjamaah. Kalau kita masih bisa bersujud, bersujudlah di masjid sebelum kita digotong ke masjid dan disolatkan di masjid. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk memotivasi kita agar tertarik untuk sering hadir di masjid, kita belajar dari kisah sahabat Nabi. Beliau adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau ditakdirkan buta sejak kecil, tetapi beliau selalu hadir di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah pada setiap waktu sholat. Masya Allah.
Bahkan bila cara terakhir yang bisa dilakukannya untuk sampai ke masjid adalah dengan merangkak, Ibnu Ummi Maktum tak akan ragu melakukannya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasanya antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum dengan masjid terdapat bebatuan dan pohon-pohon kurma. Sementara seperti diketahui bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah sahabat yang mengalami kebutaan sehingga akan sulit melalui jalan tersebut. Tetapi dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh, sahabat tersebut bisa hadir setiap waktu sholat berjamaah. Masya Allah. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita perbaharui tekad kita hari ini untuk menjalani hidup ini dengan tujuan yang benar. Semoga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua untuk menjadi hamba yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan mencari keriduannya serta dapat melaksanakan tiga langkah tersebut. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kullihi walau kalihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون